Pemirsa, tahukah Anda, selain dikenal sebagai rempah-rempah, tanaman-tanaman berbentuk rimpang ternyata dapat digunakan sebagai ramuan obat tradisional atau jamu. Tidak hanya di pedesaan, ramuan dari tumbuhan rimpang kini sudah mulai diminati oleh masyarakat perkotaan. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis tanaman rimpang yang sering digunakan sebagai obat. Pertama ada jahe. Tanaman yang berasal dari Asia Tenggara ini bukan hanya sering digunakan sebagai bahan masakan, tapi juga bisa dijadikan sebagai obat untuk pengobatan alternatif. Khasiat jahe ini dipercaya dapat mengatasi masalah pencernaan, karena kandungan fenolik dalam jahe dianggap mampu untuk meredakan gejala iritasi saluran pencernaan dan membantu pergerakan makanan serta minuman selama saat dicerna. Konon, jahe juga dapat digunakan untuk menghangatkan badan, memperkuat lambung, bahkan menyembuhkan sesak di dada. Selanjutnya ada kunyit. Bumbu masak ini sering dipakai untuk mewarnai makanan. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada kunyit seperti kurkumin, minyak asiri, sabi nenek, dan zat warna alkaloid kurkumin diklaim berkhasiat membantu membersihkan organ pencernaan, menyembuhkan hidung yang tersumbat, amandel, dan menurunkan tekanan darah. Bagi kaum hawa, rimpang berwarna kuning ini juga dianggap ampuh mengatasi rasa nyeri akibat menstruasi. Berikutnya adalah kencur. Selain berfungsi sebagai bumbu dapur, kencur juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Manfaat dari kencur ini tidak hanya berasal dari bagian rimpang atau rizomanya saja, tetapi juga dari daunnya. Kandungan mineral seperti sineol, alkaloid, asam asinik, dan sinamik disinyalir berkhasiat untuk mengobati masuk angin, sakit gigi, dan menambah daya tahan tubuh. Bukan itu saja, ternyata khasiat kencur untuk kecantikan juga luar biasa. Kencur sudah lama dianggap mampu mencegah dan mengobati jerawat di wajah, terutama untuk remaja yang tengah mengalami pubertas. Tanaman rimpang yang juga tak kalah berkhasiat adalah temulawak. Masyarakat Sunda biasa menyebutnya dengan nama koneng gede, sedangkan di Madura temulawak disebut temulabak. Temulawak sendiri adalah jenis rimpang yang seringkali dijadikan obat untuk sakit kuning, diare, mah, perut kembung, dan pegal-pegal. Tapi dari sekian banyak manfaat temulawak, ada satu khasiat yang sudah lama dipercaya dari tanaman yang mirip dengan akar ini, yaitu untuk menambah nafsu makan. Nah, tanaman rimpang terakhir dalam daftar kita adalah lengkuas. Tanaman rimpang yang satu ini selain kerap digunakan sebagai bumbu masak, ternyata juga memiliki banyak manfaat. Lengkuas dianggap memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, sakit kepala, nyeri dada, bahkan tumor dan kanker. Uniknya, tumbuhan yang bernama lain Alpina galanga ini juga sudah lama dipercaya mampu memperbaiki kualitas sperma pria, sehingga kerap dianjurkan untuk dikonsumsi mereka yang mengalami masalah dengan kesuburan. Nah, itu dia aneka jenis tanaman rimpang yang bermanfaat bagi kesehatan. Hebatnya, selain bermanfaat, semuanya tumbuh di Indonesia dan harga relatif terjangkau. Nah, itu dia rempah-rempah nih sampai kita tuh dijajah gara-gara orang memperebutkan rempah-rempah, ya kan? Di Indonesia tuh banyak sekali, ya dan kan? Dan salah satunya adalah kunyit. Dan ini kalau misalnya zaman dulu ya,
kunyit ini tuh sering banget dipakai untuk menghilangkan misalnya ada peradangan, luka gitu. Terus katanya banyak manfaat dan vitaminnya juga. Aku pernah sampai salah kencur sama kunyit nih ya untuk menghilangkan supaya apa suara bisa nyanyi lagi gitu kan. Aku pakai kunyit, kuning semua giginya. Nah, langsung aja nih kita tanyakan manfaat dari kunyit ini, ada Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinis. Halo, dokter. Apa kabar? Selamat siang, dok. Kita mau bahas tentang kunyit ya, dok ya. Untuk itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kunyit atau kunir adalah tanaman obat yang wilayah tumbuhnya lebih dominan di Asia Tenggara. Tanaman yang satu ini tergolong dalam kelompok jahe-jahean dan temu-temuan yang di beberapa tempat dikenal dengan nama seperti kurkuma, koneng, atau konyet. Masyarakat lebih dulu mengenal kunyit sebagai rempah untuk pelengkap bumbu masak di dapur, umumnya untuk memberikan warna kuning pada masakan. Selain itu, masyarakat juga kerap menggunakan kunyit sebagai produk farmasi. Hasil olahan rempah ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit seperti radang sendi atau osteoartritis. Suka. Biasa dari jadi bahan-bahan makanan Padang sih. Biasanya dijadiin pesmol. Jamu. Yang saya tahu sih itu buat pencernaan. Buat mah biasanya. Buat panas dalam sama mah ya, kalau nggak salah. Meski dianggap obat untuk berbagai penyakit, kabarnya pemakaian kunyit secara tidak wajar dan berlebihan dapat menimbulkan efek samping, yaitu reaksi alergi, gangguan pada kantung empedu, perdarahan, gangguan hati, hingga kontraksi uterus. Lantas, berapa dosis konsumsi kunyit yang aman untuk tubuh? Saksikan pembahasannya bersama dokter dalam Ayo Hidup Sehat hari ini. Iya, maaf nih kita tukar posisi dulu ya. Iya, apa-apa. Dan kita mau nanya dulu langsung kalau gitu. Ini sebenarnya udah ada penelitian belum sih dok tentang kunyit ini? Oh, penelitiannya banyak. Tapi penelitiannya sebagian besar pada sel kultur. Jadi penelitian laboratorium terhadap sel. Cuman clinical trial untuk manusia jumlahnya masih terbatas. Jadi penggunaan kunyit yang secara tradisional udah turun-temurun 2000 tahun yang lalu loh. Wow. Dan itu ada beberapa publish, artinya sudah dinyatakan penelitian mereka pada tahun 1948. Ini ternyata kunyit punya banyak sekali keuntungan-keuntungan medisnya. Nah, lalu diteliti. Nah, karena mereka lihat loh kok keuntungannya banyak ya. Dan harganya murah menjadi makanan tradisional juga atau ya bumbu-bumbu dapur. Maka diambillah penelitian ini. Sekarang mereka mulai fokus. Yang namanya penelitian kan gak bisa langsung pada manusia. Ada tahapan penelitiannya. Mulai dari sel kultur, nanti pada hewan coba, sampai akhirnya pada manusia. Nah, sekarang mereka sudah banyak sekali penelitian pada sel kultur yang di laboratorium dan hewan coba. Pada manusia sudah beberapa yang sudah dirilis dan hasilnya cukup bagus. Oke, dok, ini kan sebenarnya rasa kunyit sendiri kan agak asam dan pahit gitu ya dok ya. Tapi ini masyarakat dari zaman dulu nih percaya bahwa kunyit ini bermanfaat untuk mengatasi asam lambung dok. Ya. Ini fakta atau mitos? Nah, sebenarnya ini fakta ya. Tapi fakta yang sebetulnya dia bukan mengatasi asam lambung. Tapi dia sangat bagus memperbaiki kalau terjadi luka pada lambung. Jadi kalau misalnya asam lambung yang berlebihan itu kadang-kadang suka bikin luka tukak. Bikin tukak ya. Kalau kita istilah kedokterannya kayak ulcer. Nah dia ada tukak dan ternyata penelitiannya menyatakan hasilnya cukup bagus, signifikan. Nah ini ada lagi nih dok, kunyit itu dapat mengurangi gas pada pencernaan, fakta atau mitos dok? Nah ini mitos. Kenapa tuh dok? Jadi ini dia tidak ada kaitannya, perbaikannya paling bagus itu kalau sudah terjadi adanya luka ya. Oh gitu ya, jadi kirain ada yang kentut-kentut gitu kan ya dok ya. Dikasih kunyit. Nggak ada hubungannya ternyata ya. Nggak ada kaitannya. Oke, ini ada mitos atau fakta lagi nih dok, katanya kunyit ini adalah obat alergi yang alami, fakta atau mitos? Nah ini adalah fakta. Kenapa dok? Kok bisa? Karena ternyata kunyit ini mempunyai banyak sekali efek-efek anti-inflamasi, anti peradangan, antioksidan, dan juga anti alergi. Jadi dia cukup bagus, makanya produk-produk tradisional
bumbu-bumbu tradisional itu dipakai sebanyak mungkin. Karena ternyata memberikan banyak kesehatan, benefit kesehatan untuk manusia. Kalau untuk anak-anak dok, karena anak saya itu suka biduran gitu, tiba-tiba gitu, gimana dok? Nah, tergantung ininya dimakan atau dioles. Mungkin nggak tahu deh dok, bagusnya diapain dok untuk menghilangkan alergi itu? Jadi biasanya dimakan. Biasanya dimakan, dibikin dari bagian bumbu masakan. Sekarang kan banyak sekali makanan Indonesia menggunakan kunyit. Contohnya kari, gulai ikan, ya, atau ikan masak kuning, itu juga mereka masukkan banyak sekali bagus bumbu. Bagus untuk anak-anak. Bagus juga, dan menambah nafsu makan juga pada anak. Nah, gitu. Nah, ini ada lagi nih dok, ini katanya kunyit ini bersifat analgesik dan juga bisa meredakan nyeri pada saat lagi haid. Ini aku kebetulan lagi sakit haid. Oh gitu ya? Tapi betul, jangan dijawab dulu dok, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup, Hidup Sehat. Olahan masakan berbumbu kunyit memang tidak ada habisnya. Banyak sekali koki yang telah memodifikasi penggunaan kunyit dan menghasilkan aneka sajian yang menarik. Salah satunya adalah ikan acar kuning. Masakan ini nikmat dan bernilai gizi tinggi. Di samping proses pembuatannya juga terbilang mudah. Anda penasaran? Berikut cara membuat ikan acar kuning yang sederhana, mudah, dan praktis. Pemirsa, selain memberikan warna yang cantik pada masakan, kunyit ini juga ternyata dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Makanya selain sebagai bumbu masakan, banyak juga digunakan sebagai obat tradisional. Nah, tapi kali ini, siang ini saya akan ajak Anda untuk membuat sebuah masakan yang berbahan dasar kunyit. Ini sudah ada Ibu Ari di samping saya yang akan memberikan kita resep nih pemirsa. Ini ikan acar kuning ya Bu Ari ya. Oke. Bu Ari, kita langsung mulai ya. Ini ikan acar kuning apa aja sih bahan-bahannya, Bu? Ini ada ikan kembung juga. Ini bahan-bahannya, bahannya buat diuleknya ya. Bawang putih. Terus kemudian perbandingannya nih bawang merahnya 3. Bawang merahnya 3. Kemiri. Kemiri. Nah, ini kunyit nih ini yang jadi kunyit bumbu dapur andalan ya untuk masakan-masakan biar Indonesia terang. Ya. Oh, daun ini salam. Ada daun salam. Daun salam 2 lembar aja. Terus daun sereh. Daun sereh, laos, jangan atau lupa, lengkuas ya. Bisa pakai cabai hijau juga ya. Jadi perpaduan antara warna kuning dan hijau ini terlihat. Ini santan ya. Garam. Apa lagi? Garam. Cuka. Oh, cuka. Dan nanti minyak, minyak goreng ya. Goreng. Untuk menggoreng ikannya. Dan numis-numis. Terus kemudian langkah pertamanya kita harus apa nih, Bu? Kita goreng dulu. Ikannya digoreng dulu. Ini bumbu-bumbu yang ditumis apa aja, Bu? Yang ditumis yang tadi dihaluskan ada kemiri, bawang putih, juga bawang merah, bawang merah, bawang putih sama kemiri sama kunyit, sereh, lengkuas dan daun salam. Ya, kita masukin tunggu ya dulu sampai harum kemudian dimasukin. Ini warnanya juga udah mulai kuningnya keluar banget ini ya Bu ya. Terus udah mulai aromanya udah tercium banget nih Bu Mirsa. Ini udah boleh ditambahin apa lagi nih Bu? Udah boleh ditambahin air sedikit. Oh, kita kasih air ya. Air secukupnya. Setengah aja. Nah, ini sudah mendidih nih Bu Ari ya airnya yang tadi kita tambahkan. Terus kemudian ditambahin apa nih Bu? Garam. Garam secukupnya. Kita masukin ini ya. Cabe hijau cabai terakhir hijau. Ya. Wow. Harum. Ya. Nah, ini kalau sudah mendidih ditambahin lagi santan. Nah, jangan lupa aduk ya. Oh, harus diaduk. Nanti pecah. Oh, gitu. Jadi
sambil saya aduk deh ini ya. Santan dari kira-kira setengah kelapa ya Bu ya. Yang butir penting dari kelapa. Santannya biar kelihatannya tambah bagus tuh warnanya ya pemirsa. Udah mulai berkurang sedikit ya airnya. Ibu. Terus udah kelihatan minyak-minyaknya juga nih pemirsa. Jadi kayaknya ikannya udah boleh dimasukin ya Bu. Udah harum. Dicampur. Oke ya, kita masukin sama ikannya. Bumbu. Ini kayaknya juga udah menyerap sama bumbu-bumbunya, kuahnya udah mendidih juga dan udah kental ya. Kental. Bisa kita angkat dong ini boleh, berarti. Boleh. Oke, kita matiin dulu kompornya. Nah, sekarang tinggal diangkat, disajikan di piring. Ya, kita cobain ya. Oke, ini masakannya Bu hari ini. Wah masih panas nih Bu, tapi saya cobain deh ya kuahnya ya. Coba nih. Saya ambil kuahnya sedikit, warnanya kuning pekat, cantik sekali ya pemirsa warnanya. Masih panas tapi gak apa ya, kita cobain. Ini enak banget. Sekarang kalau ikannya gimana nih, coba kita lihat ya. Kalau kulitnya di luar sih sudah mateng ya. Di dalamnya juga gak terlalu kering ya, tapi masih ada sedikit juicy jadinya gitu kalau daging tuh. Kita coba pakai kuah ya. Wah. Enak pemirsa, segar bener deh. Jadi kalau Anda siang ini mau makanan yang sehat, cantik warnanya dan juga lezat rasanya, mungkin ikan acar kuning ini bisa jadi salah satu inspirasi juga ya untuk makan siang Anda. Buatnya juga gak terlalu susah ya Bu ya? Gak terlalu susah. Bahan-bahannya gampang ditemui di penjual sayur atau di pasar tradisional, jadi selamat mencoba. Makan siang begini ya, kayaknya itu enak tadi. Banget itu ikan acar kuning. Bisa masak? Dimakan bisa, kalau dimasakin. Dimasakin ya. Ya. Ini dok, yang kunyit tadi kalau diolah masakan seperti itu tadi itu khasiatnya masih ada atau gimana dok? Ya, jadi kalau kita menggunakan kunyit, kita harus tahu cara mengolahnya seperti apa. Kunyit ini sangat kaya akan antioksidan, antiinflamasi, pokoknya banyak anti-anti hebatnya lah ya. Dan harus diingat bahwa kunyit yang berasal dari alam ini, kalau langsung kita makan seperti ini, maka absorpsinya dalam tubuh tidak terlalu bagus. Oke. Okay. Ya, jadi kalau kita masukkan 1 kilo kunyit, kita makan, ternyata yang diserap rendah sekali. Absorpsinya jelek, kemudian metabolismenya menjadi lebih cepat, dan yang dikeluarkan dari tubuhnya juga cepat. Artinya yang bertahan di dalam tubuh juga tidak terlalu banyak. Jadi harus diapakan ini. Lalu bagaimana triknya? Yeah. Oh, ternyata dalam penelitian mereka lihat, kunyit ini harus digabung, ada temennya. Nah, digabung paling bagus dengan black pepper. Jadi black pepper itu lada hitam. Nah, kalau dikasih lada hitam sebanyak 1 promil, jadi 1/100-nya. Misalnya, dalam kunyit ini zat aktifnya namanya polifenol kurkumin. Nah, kurkumin ini kalau kita mau pakai dosisnya misalnya 100 mg, maka harus ditambahkan si lada hitam ini 1 mg. Nah, hasilnya penyerapan di dalam tubuh itu bisa 2000 kali lebih tinggi. Wow. Ya. Jadi kalau makan kunyit harus ada lada hitam. Lada hitamnya. Biar penyerapannya lebih bagus, manfaatnya dapat gitu ya, dok. Selain si lada hitam ini juga bisa harus ada minyak. Karena dia ternyata termasuk dalam golongan yang larut lemak. Jadi jangan hanya dilarutin di air seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada juga penelitian yang menyatakan ditambahkan madu juga bagus, ditambahkan susu juga bagus gitu ya. Tapi yang paling tinggi bioavailability-nya dalam tubuh adalah menggunakan black pepper. Baik dok, nanti kita coba nih. Ya. Ini ngomong-ngomong tadi kita sempat bahas nih dok, bahwa kalau misalnya kunyit ini mengandung efek analgesik dan juga ini dapat untuk meredakan nyeri pada saat menstruasi dok. Itu mitos atau fakta? Nah, kalau buat menghilangkan nyeri pada saat haid, ini memang penelitiannya tidak ada ya. Jadi ini adalah mitos ya. Tapi kunyit ini punya efek yang sangat bagus untuk analgetik. Tapi analgetik apa? Analgetik pada artritis, pada nyeri sendi. Nah, suka dengar orang tua kalau lagi musim hujan nih ya, dengkul sakit, kaki sakit semua. Pasti yang dicari apa? Kunyit. Nah, ternyata turun-temurun sudah dikatakan ini hasilnya bagus. Dan penelitian manusia membuktikan bahwa memang hasilnya bagus. Tapi dosisnya tinggi. Gak bisa kalau cuma 1 sendok. Penelitian pada manusia dia menggunakan 2 gram kurkumin.
Kurkumin itu bukan kunyit loh ya, tapi zat aktif yang ada di dalam kunyit. Artinya si kunyit ini harus diolah dulu, kemudian diekstrak dulu kurkuminnya sebanyak 2 gram. Begitu baru ada hasilnya. Baru ada hasil. Baik dok, nah ini fakta mitos berikutnya berada di masyarakat dok, itu kunyit itu adalah bisa menetralisir racun dari tubuh. Ya. Fakta atau mitos itu dok? Nah ini adalah fakta. Kok bisa? Biasanya yang kita sebut sebagai penetralisir racun adalah antioksidan, anti racun, anti inflamasi untuk detox. Iya betul sekali, karena dia kaya sekali antioksidan. Ya, salah satunya ya kurkumin itu, polifenol. Sebetulnya ada 3 yang ada, tapi yang paling dominan adalah kurkumin. Kurkumin tersebut. Oke, baik dok. Baik dok. Ini masih ada mitos atau fakta berikutnya, katanya kunyit ini dapat mengendalikan gula darah. Fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Tapi harus diingat, jangan kalau mengendalikan terus berpikir, ah saya makan kunyit aja, nggak usah minum obat dokter. Salah. Oke. Ya, jadi dia membantu mengendalikan menjadi lebih baik. Tapi tetap yang namanya pengobatan diabetes ada 4 pilar. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah diet, jadi makan harus diatur. Yang ketiga adalah olahraga, jangan lupa bergerak. Yang keempat, harus konsultasi dengan dokter. Kalau dokternya bilang harus pakai obat 3 kali sehari, jangan jadi dokter sendiri, diganti pakai kunyit 3 kali sehari, ya gak bisa gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita mengkonsumsi kunyit dengan gula, gimana tuh dok? Ya, hasilnya bagus juga, madu ya yang mereka teliti, jadi meningkatkan bioavailability-nya. Maksudnya penyerapannya di dalam tubuh jadi ikut naik. Oke, baik. Nah ini ada kunyit adalah anti peradangan, fakta atau mitos dok? Nah ini adalah fakta, jadi dia sifatnya anti-inflamasi. Ini banyak faktanya yang ini bagus ya? Fakta, ya. Jadi bisa dipakai untuk radang-radang sendi itu loh, itu kan kalau lagi sakit sampai nggak bisa jalan. Nah coba dibantu dengan ekstrak dari kurkumin tadi. Nah itu digunakannya gimana nih dok? Dioles atau diminum kah? Nah penelitian mereka adalah di bentuk kapsul. Jadi dipakai karena gramnya 2 gram. Jadi ekstraknya cukup, itu ya? Dengan zat kurkuma tadi ya? Kurkumin tadi ya. Oke baik. Nah ini ada lagi kunyit mengandung zat antibakteri dan anti jamur, fakta atau mitos itu dok? Nah ini adalah fakta. Fakta lagi. Jadi tahun 1948 ini sudah ditemukan bahwa si kunyit ini bisa punya efek antibakteri nih, anti jamur ya. Sampai mereka membuat menjadi ointment, salep. Kuning-kuning semua tuh. Mereka sudah olah sedemikian ya, diambil zat aktifnya aja. Jadi gak akan kuning-kuning ya dok ya? Ada itu ya zat itu tersebut. Masih ada nih. Ini katanya kunyit diyakini dapat menghambat pertumbuhan kanker. Wah, fakta atau mitos ini dok? Nah gini, kalau diyakinin ya betul itu adalah fakta. Cuman penelitian ini masih terbatas pada penelitian sel kultur. Yang tadi saya bilang. Banyak sekali untuk kanker head and neck, ya head and neck artinya kepala leher, kemudian kanker untuk saluran cerna, kolorektal, kolon, lalu kanker untuk payudara, itu juga penelitiannya bagus sekali di sel kultur. Penelitian pada manusia mereka sedang lakukan, ada yang memberikan hasil yang bagus, tapi ada juga yang stuck. Jadi yang diem gitu ya, jadi nggak seindah yang ada di sel kulturnya. Ya kita harapkan harusnya lebih baik. Lebih baik ya dok ya, mudah-mudahan ya. Baik, nah ini ada lagi nih dok, konsumsi kunyit dapat menurunkan berat badan. Ini pas banget nih buat saya nih dok. Iya betul. Lagi nurunin berat badan. Fakta atau mitos dok? Nah, ini mitos. Baru juga mau. Konsumsi dok kalau fakta dok. Ya mitos cuman mungkin ya, ini udah pernah belum makan kunyit? Pernah dok, itu tadi saya makan kunyit gara-gara salah kirain buat bisa menghilangkan leher, radang tenggorokan, jadi kuning semua gigi saya dok. Rasanya apa ini? Rasanya ya agak apa? Asam pahit. Ya, rasanya pahit. Nah mungkin rasa pahit inilah yang membuat orang jadi gak kepengen makan. Mungkin. Tapi faktanya kalau turunkan berat badan tidak. Tapi kalau bagus untuk obesitas dalam arti menurunkan efek inflamasi. Jadi gini, orang gendut itu jangan pikirnya enak loh ya. Gendut itu lemaknya banyak. Lemak ini ternyata mengeluarkan banyak kode-kode atau signal-signal yang bersifat inflamasi. Makanya kenapa semua penyakit
banyak dikaitkan dengan obesitas. Jadi kalau orang gendut, oh ya pantas aja kamu kena jantung. Habisnya gemuk kan gitu ya. Karena dia mengeluarkan signal-signal inflamasi. Nah si kunyit ini dalam penelitian dia bisa menekan inflamasi signal. Jadi kalau dia keluarin kode sama kunyit ditutup, kodenya gak nyampe toh ya. Nah itulah efeknya. Jadi dia bagus menurunkan antiinflamasi. Tapi tidak untuk menurunkan berat badan. Oke, baik dok. Nih terakhir nih dok, tips-tips untuk masyarakat nih. Sebanyak apakah seharusnya konsumsi kunyit setiap hari? Dan bagaimana cara mengolahnya supaya mendapatkan manfaat yang paling maksimal nih dok? Ya baik, jadi sebetulnya kunyit ini adalah bumbu tradisional yang udah dipakai turun-temurun. Artinya cukup aman ya. Jadi semua yang back to nature yang dari nabati umumnya aman. Nah ini berapa banyak kita biasa gunakan hanya sebatas bumbu saja, ya itu boleh digunakan atau batas minuman tradisional, kunyit, asem, dan sebagainya. Dan yang harus diingat bahwa kunyit ini penyerapannya dalam tubuh menjadi baik kalau ada temannya. Jadi dia jangan disuruh jalan sendiri, ya digandeng. Nah yang gandengan paling tinggi menggunakan si lada hitam. Nah tapi selain lada hitam bisa gak gandengan lain? Bisa pakai madu sedikit, jangan berlebihan karena madu tetap adalah gula. Kemudian jangan lupa diminumnya kapan? Terbaik habis makan. Tadi lihat gak banyak resep ikan kuning tadi itu ya? Nah itu kan pasti ada lemaknya, ada bumbu yang digoreng. Nah jangan lupa ketemu dengan lemak, karena dia larut dalam lemak. Supaya absorpsinya menjadi lebih tinggi dalam tubuh kita. Ini masih ada penasaran nih saya dok, ini banyak perempuan nih katanya ya. Sering mengkonsumsi kunyit asam ini, tiap hari gitu. Itu gimana tuh dok efeknya? Kunyit asam sebetulnya bagus ya, itu minuman tradisional ya. Karena kan dia udah biasanya kunyit asam kan gak mungkin gak ada gulanya. Pasti mereka tambahkan ada madunya biasanya ya. Nah itu meningkatkan absorpsinya juga. Monggo aja dipakai. Yang penting pertama harus diingat bahwa madunya jangan terlalu banyak. Takutnya gulanya. Yang kedua, selama dia tidak menimbulkan keluhan lainnya, kadang-kadang pada orang yang gak kuat, dia bisa menimbulkan gejala pencernaan. Rasanya kok perutnya rada kembung ya, suka nyeri ya, kadang-kadang kuning sampai ke tangan-tangan. Nah kalau tidak ada keluhan monggo diteruskan, tapi kalau ada keluhan sebaiknya dihentikan. Terima kasih banyak dok. Nah ini Kak Bekti, di segmen berikutnya nih kita akan membahas soal sponge nih Kak Bekti. SpongeBob SquarePants. Sponge yang buat cuci piring gitu loh. Ada apa itu dengan sponge kok pakai dibahas segala? Nah kita lihat aja saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.